adik siapa namanya? Assalamualaikum. Meninggalnya kenapa ini, Pak? Bunuh diri apa? Depresi, gantung. Mau konsisten? Iya. Kak, buat teman? Enggak, karena ini biar nggak ada. Mau nyetir? Bukan. Iya, lanjut. Ya sudah, tinggalan aja. Sudah. Assalamualaikum. 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 Panggil, Pak. Le. Sekali menaruh kamu, Le. Adikku sing paling tak tresnani. Apa-apa soal bunuh diri? Ya kan kuliah di kedokteran, nggak tahu kenapa. Makanya saya penasaran apa dibuat orang, apa kok tadinya baik-baik saja, kok tahu-tahu kayak orang kesurupan gitu. Jadi terus sakit, terus kayak ya sering kesurupan, sering ngamuk, sering ini. Le, bangun nih lo. Dipanggil kakak lo, kakangi, celuk kakangi. Lo, ayo. Ayo. Le. Tak melonin dulu, tunggu nih kini bareng-bareng kini tenang nih kono. Le. Suwi ya. Dan tanggung dan. Ayo. Tak apa-apa dan tak usah izin. Apa gak mau ngomong? Isin dong, Le. Kenapa? Isin dari kamu, Le. Gak apa-apa, kabel menusun di hilang. Gak apa-apa. Ini tak tunaknya, ini bareng-bareng. Muka-muka tinggal pura pasti Allah, Le. Ya. Kamu gimana terus, Le? Ya. Ya. Pasti Allah, yuk. Pasti Allah, Le. Anu, pengampun, Le. Eh, duduk, ya. Salimlah, ya. Ya. Gak apa-apa, ngapain. Tak kangen naruh kangen, kangen dua nih terus kat gue ninggal sampai saiki, gue mukul teko, orang. Aku cuma cari. Mencari harus Gusti Allah. Karena bunuh diri. Iya. Terus tak jaluk nih tunggu, tak ngap jaluk nih ngapura terus mukul Gusti Allah gue ngapura ya. Aku yang ngelik nih kafe, dulur-dulur kafe tak jalur nih tunggu, muka-muka ya Gusti Allah ke Singapura awak nih. Tapi ramai lu dukun tau ya? Orang di cekel dukun. Tambah sih kayak mainan di dukun. Oh iya. Loro. Hah? Loro. Loro iya. Yang gue tak titip nih bu Ningsih neng gini, muka-muka gue tenang, ora dicekel dukun ya. Gulune loro, iya. Tambah dikenceng nih. Neng lam kubur. Aku nyesel. Kemudian kok iso ngono piye to, Tip? Aku. Kok iso meromlo loro nih piye? Ngerti. Tapi rada gawe wong ora. Aku teko-teko muni-muni ya. Kayak aku semester piro? Kayaknya semester itu masuk semester luruh. Aku nanti pacar kurang ya? Eh? Aku nanti pacar kok. Kurang di pacar, tapi gak di pacar, tapi gue seneng gak rupu aja. Iya, oke, cedak kok. Aku nanti pacar. Aku stres. Gue stres ngopo, kayak biar nolak kayak uang tadi kan? Pengen nasuk-nasuk.
Iya bu, tahu-tahu tuh tadinya nggak apa-apa, tahu-tahu banyak mau siapapun dibuat orang ini pak. Kok kira ngerti sih gawe kowe sapa? Gak ngerti aku rak tau nggih masalah. Emang bocahe wapi. Arek dia niku sae. Masalah. Cuma ada dugaan saya ada orang iri karena dia tuh pinter dari kecil dan masuk kedokteran. Ayo, iya. Nggih, makanya ada orang iri. Heeh, tapi aku enggak pernah ngata-ngatain. Halus kan, Bu. Halus sae ya. Ya enggak apa-apa, ditumbal kan. Ini tumbal. Saiki iki ketumbang. Oh, dhek asline dheweku. Bunuh diri kan dhek sing dilebokno nang awake kan setan bunuh diri. Durung aku mati ki rasane koyo ono bisikan terus. Koe ra. Iya. Pantes. Ora pantes urip. Heeh. Urip mengko apa? Ora pantes urip. Bisik sing diucapkan. Terus sing cerita ada bisik asane. Sebetulnya sebelum jadi DE nang kedokteran itu DE sudah banyak diam pak, banyak pendiam, banyak menyendiri. Itu sudah bisikan belum ada, tapi ini hatinya DE sudah. Jadi DE kedip-kedipin mereka sama ini. Emang ya. Jadi banyak mikir. Siapa? Apa? Yang bikin aku kayak gini. Aku enggak pernah ngatain. Ya, sebetulnya yang bikin itu cuma persaingan saja. Ibaratnya persaingan. Orang SMA itu dukun oke. Nah, di situ didasari DE sendiri dari awal sudah suka menyendiri, suka diem, kakak kayak ngomong. Ya wis. Ya di cemplungi konoan, ya ketekan deh malahan, gih. Ada ibadah yang saya sendiri. Ya justru ibadah anu ti. Tapi semakin ibadah semakin agak bisa anak. Iya. Kadang aku emos. Ya sekarang apa bos mungkin dari situ sudah Allah hukum kau tak jaluk ni. Aku dikuncak emos. Kau dari situ sudah Allah. Garis Gusti Allah kak ngono. Oh nggih, ya saya sangat yes. Muga-muga pokoke arep iso-iso ne tak jalani. Malah enggak nrimo karo takdir Allah. Aku yo jane wegah mati, tapi bisikan iki semakin kenceng terus spontan ngono lho aku. Aku yo nyesel saiki. Mas ngapura durung iso mbangkake sampean, Mas. Enggak apa-apa, aku wis bangga karo kowe. Enggak apa-apa. Kamu bangga. Ngapura, Kang. Enggak apa-apa. Kamu bangga karo kowe. Bangga apa? Aku ora iso dadi apa-apa, Kang. Semoga ini tak dongakne, mendino tak dongakne sak mampu-mampuku. Muga-muga Gusti Allah nguruh panci wis teko dene di ngapura. Pokoknya tiap tahun yo tak usahne korban ki awakmu. Matur nuwun, Kang. Tak sejariahne ning masjid, jariannya nggak yatim, nggak mampu-mampuku, nggak keluarga, nggak beta ini, nggak penting. Biar kok mau ngapain terus karo aku, Kak. Aku gak bisa bales apa-apa. Nggak apa-apa, sepenting Gusti Allah. Bener, Mak. Ngomongannya cocok. Pokoknya aku rar bosen anakku, tak peseni, jelalin dunga nenek kotip. Anakku tak pernah ngapal nih Quran, muka-muka bisa nyafa hati kue. Baik, ya. Anak udah kau ngapa di Quran luru-luru nih beniso nyafa hati kowe. Kita titip ibu Ningsih, muka-muka bantuan ibu Ningsih barang kowe di Ngapura Gusti Allah. Amin. Gak apa-apa ya. Tapi aku langsung diunekin yang alam kubur. Iya. Aku langsung dilaknat. Iya. Aku langsung dilaknat. Ya insya Allah pokoknya itu apa tak enak celah enak celah ngapura tak jaluk ya sak mampu-mampuku belas orang ditakoni apa-apa langsung diuncal ke iya mending sih ngomongannya sak mampu-mampu tak dungaknya terus mending sih ngomongin ini Gusti Allah kan muka-muka welas karo dungane kawulane iya anakku tak pun ngapal Al-Qur'an, gak di syafaat, tak pun yang ngurungi kue, kamu pun diterima oleh Gusti Allah. Sepurane aku gak di salah rugi ya. Kak Allah kan, Kak Allah salah ya. Aku
ngerepoti terus. Ora. Kamu seneng lakoni ini iki. Ana ya. Apa? Saran. Ya serap opo piye meneh. Kemudian ya mikir misalnya, tapi ya wis kape wis takdire ngger piye. Wis. Wis sak mampuku saiki iki iso usaha dunane tak dungani terus. Ya aku titip dengan anak putu pusu tak pendungan iku wis lah aku misalnya serendeng ya aja putus asa karo Gusti Allah pokoke aku njaluk ampunan terus iya pokoknya aja putus asa karo Gusti Allah husnudon karo Gusti Allah ya muga-muga Gusti Allah welas karo kowe amin ya nyono api karo Gusti Allah aja nyono elek ya kowe walaupun wis kondisimu ya ngene tetep nyono api karo Gusti Allah diterima saiki balasanmu tapi nyono api karo Gusti Allah sak mampu-mampune ya penting apuro muga-muga Gusti Allah bisa sono nyambane amin kamu bisa ngendungane ya kok sampean hasil optimal ora diuncalke kaya aku amin iya ya kadang wis tak ini lho Bu ya udah berapa kali mencoba bunuh diri udah tak ingatkan udah sadar Pak iya sadane sebelumnya udah pernah mencoba sebetulnya sampean anaknya sudah tahu begitu dokter saraf sudah ke dokter saraf Bu tapi tidak mau minum obatnya tak buang dibuang sama aku dia. Melihat obatnya tuh kayak cacing sudah nggih nggih pun ya wis enggak apa-apa ya nanti wis waktunya silakan matamu nanti guys pedes Bu tak nanti tak titip nih Bu Ningsing gue insya Allah ketemu bareng-bareng nih gini anu moga-moga dengan bantuan Ibu Nesi dan lain-lain dan tunggu gue apa ya keluarga moga-moga gue Gusti Allah nurani ngapuroni amin aja putus asa jalur terus pokoknya tolong ya kami tuatkan bentira kan tungan ya pokoknya sahabat ini lah tungan assalamualaikum. Oh iya, ini anakku. Salim dok. Bisa. Assalamualaikum. Oi.